Akhirnya kita berhenti di sini di nasi gorengnya Pak siapa Pak? Mono. Nasi gorengnya Pak Mono. Ada mie goreng, apa lagi Pak? Mie kuah. Bihun goreng. Oh bihun. Ada bihun kuah. Bihun kuah. Capcay goreng. Oh lengkap berarti. Nasi goreng krengseng. Nasi goreng krengsengan, capcay kuah. Mie biasa, mie bihun, kuah maupun goreng. Ya ini mau bikin mie godok wedas ya. Pesanan saudara kita. Ini lomboknya, ini campuran sayur-sayurnya dan ayamnya. Ini bukanya jam berapa, Pak? Jam 4 ya, Pak. 4 sore? Walah, tak kira habis maghrib. Oh, mulai 4 sore sampai jam pinten? Ya, enggak tahu, jam 11, jam 12. Oh, ini ya, sesepinya ya? Iya, sampai habis. Ya. Sampai habis. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak, omsetnya sampai berapa per hari Pak? Apa satu bulan atau per hari? Ibu yang ngitung nih. Iya. Ini mau bikin mie godok ya? Proses pembuatan mie godok. Ini proses pembuatan mie godok. Godok super pedas ini. Pasti baunya langsung menyengat ini. Campuran sayur-sayurnya dan ayam. Tapi kuah buat kasih minyak. Senangannya pedas ya. Yeah.
selesai mie kodok pedas. Sobat, ini mie kodok Pak Tono yang tadi ini Om Karimbo minta mie kodok pedas. Gimana rasanya, Om? Mantap. Mantap ya. Ada cekernya juga. Super pedas ini. Wow. Lezat. Pedasnya terasa atau kurang terasa? Pedasnya nampol. Ya. Mantap, Om. Satu lah, wis. Lagi tulang ayam. Gimana rasanya, Te? Enak. Enak. Pedasnya nampar. Nampol. Nampar pol.